Kalau ini saya untuk buat kompos ya. Jadi isinya apa? Saya ada daun-daun, apa saya manfaatin daripada di limbah dapur lah ya. Betul, limbah dapur semua saya buat kompos. Nanti setelah jadi kompos akan saya campur dengan media. Oh, tinggal ini, Om. Ya. Diaduk-aduk enggak sih, Om? Perlu diaduk-aduk. Disemprot, diaduk-aduk boleh. Boleh diaduk-aduk ya, boleh. Ini ada bawang yang baunya bawang. Heeh, bawang macam-macam aja. Pokoknya limbah dapur. Saya Ferry Jibril. Alamat di Prima Harapan Regensi, ya. Blok F3 nomor 16, Bekasi Utara. Nomor HP-nya boleh? Nomor HP 0812-1994-886. Ya. Ini Om, banyak yang berbuat kami. Iya. Jenis apa? Jenisnya? Jenisnya Taldun. 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 Usia kurang lebih 6 bulan. 6 bulan usia sudah. Pohonnya? Iya, usia pohonnya. Usia grafting, dari grafting ya Om ya. Grafting. Kalau usia umur buahnya 50 hari, ASP 50 hari. 50 hari ya? Ya, 50 hari. Hampir 2 bulan, Om. Hampir 2 bulan. Boleh dihitung, Om, kira-kira ada banyak kayak, Om? Kurang lebih dari 10, lebih dari 20 dari malah. Dari atas kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, di atas, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ya, 25 sama ini. 25 dompol. Itu batu ya, Om. Karena melingkar, ya tadinya ini melingkar. Fungsinya untuk menarik ini malainya. Tadinya dia itu melingkar ke atas, melintir ya. Makanya saya tarik ini biar dia lurus, lurus. Jadi buahnya nggak terhimpit. Dia kalau nggak diturunin masih ke atas, apa Om efeknya? Efeknya dia akan melingkar ke atas gini. Dengan buah jadi apa? Buahnya mungkin akan berhimpitan yang ini jadinya. Terjepit ya? Terjepit. Dan dia nanti nggak berkembang ya, gitu. Kalau nggak terapet ke bawah. Iya, ya, karena ininya nggak lurus gitu, nggak panjang. Ini pakai seling ya. Mm-hmm. Nah itu apa? Ini kita pakai pengait selingnya. Ini kabel seling. Fungsinya untuk mempermudah kita pemasangan dan untuk mempermudah kita menarik ini ya. Supaya rapi, kencang, dan mudah untuk dipindah-pindahkan juga. Jadi kalau misalnya kita mau pindahkan, ini tinggal nah, kita buka. Ya, ini kan tinggal, ada cantolannya ya. Ini ada cantolan, ada bautnya. Bisa dikendorin nanti, tinggal dipindah kalau seandainya mau dipindah. Iya, lebih mempermudah. Ini satunya kurang lebih Rp7.500 satu ini. Terjangkau lah ya. Terjangkau, harganya terjangkau, sangat terjangkau. Seling 27.000 ya? Iya, seling 27.000, 20 meter kabel seling ini. Selain di sini, di mana lagi Om nanam anggur? Saya tanam di belakang rumah. Di belakang rumah. Dilihat Om. Boleh, boleh. Silakan Om. Halo, Pak Omda. Halo. Oh ini dia Om ya? Iya, ini. Luas berapa nih Om? Mantap banget nih. Ini ukurannya 5 kali 8 meter Om. 5 kali 8 meter. Ya lebar 5, panjangnya 8. 40 meter persegi. Ya? 40 meter persegi, sisa tanah untuk pekarangan sisa belakang. Ya? Ya? Grounding itu ya. Ya. Nah, ini yang kiri dulu kita. Ya. Wah. Ini ada bermacam-macam tabula pot ya. Ada yang berbuah jenis trans. Transfiguration ya. Transfiguration ya. Ada potong satu. Ya, lumayan berapa, banyak juga. 10 lebih nih Om. Lebih, 10 lebih. Ya. Tapi nggak rata, ada yang kecil, ada yang gemar, ya, sedikit ya. Nggak rata karena memang di planter bag dia terbatas medianya ya. Ini apa Om? Kalau ini Fursen. Fursen ya. Negara? Ukraina. Ukraina. Ya. Om ini dijual Ukraina. Kalau yang berbuah gini? Yang berbuah, yang dalam tabu lampu semua kita jual. Harganya ya. Berapa Om? Harganya Rp2.500.000. Rp2.500.000 per pohon. Per planter bag ini. Berapapun jumlah buahnya ya? Berapapun, gitu ya? Sebenarnya tergantung jenis varian juga.
Tapi untuk varian ini, varian yang seperti trans ini ya, kita patok harga 2.500. Ya. Kalau yang belum berbuah, belum berbunga atau berbuah, harganya berapa, Om? Ini ada bervariasi ya. Seperti ini kita lihat tergantung usianya juga. Seperti ini pembentukan tersier sudah terbentuk. Ya, mungkin ini sekitar harga 1 jutaan. 1 jutaan. Jenis Excalibur, Excalibur. Susah ini. Ya, Excalibur. Ini emang varian masih udah pernah berbuah yang Excalibur di sini. Betulnya belum ini. Ini usianya juga mungkin kurang lebih baru 5 bulan atau 4 bulan ya. Jadi lagi pembentukan tersier. Mungkin nanti musim-musim panas ini akan dibuahkan. Nunggu batangnya agak buat cuaca bagus dan batangnya juga ini agak besar. Siap dibuahkan. Ini para CJ apa modelnya Om bisa diterangin Om terangkan. Ini sebenarnya model para-para segitiga mungkin ya. Karena emang jarang yang pakai, saya ngarang sendiri aja. Karena dilihat lokasinya terbatas. Kalau kita gunakan trellis atau apa mungkin takut makan tempat ya. Saya buat sesimpel mungkin dengan tempat yang kecil bisa menanam bermacam-macam varian gitu. Jadi ini nanti ada dua ya? Iya, untuk satu ini ada dua varian. Ini Ninel, yang ini Mondrop. Panjang itu berapa? Panjang ini? Ini sampai sana. Ini sampai sana kurang lebih 2 meter setengah ya. 2 meter setengah. Tingginya 180 lah. 180 ya. Ini saya kira tadi besi loh. Ternyata ini ya, jaringannya. Iya. Dicat ya. Di saya cat warna hitam. Terlihat seperti besi kayak bolo. Iya, ini dari baja ringan, murah meriah. Saya buat sendiri kebetulan. Jadi ya kita nggak makan biaya banyak lah. Sling ya Om ini? Ya ini kabel sling. Berapa sih Om harganya? Kabel sling itu murah ya harganya per satu gulung itu 27.000, panjangnya 20 meter kurang lebih ya. Termasuk terjangkau sih ya? Iya terjangkau, terjangkau, sangat terjangkau. Berarti ini dalamnya dicor nggak Om? Bawahnya ini? Bawahnya saya cor. Cor ya? Pake semen ya? Pake semen karena kalau nggak dia takut goyang ya. Apalagi nanti udah gede kan ya? Iya, kalau dicor dia kuat, dia nggak akan goyang kalau kena angin. Ada dua ya? Iya, ada. Ada empat ya? Ada empat sebenarnya. Oh iya, boleh kita kesana? Ada empat. Ini terinspirasi dari mana? Saya terinspirasi dari sendiri sih sebenarnya, bingung. Otak-atik ya? Iya, otak-atik kayak gimana gitu ya. Tempat sekecil ini bisa dapat nanam tanaman yang lumayan banyak. Saya ngarang-ngarang sendiri aja. Mungkin belum ada yang pakai seperti ini ya. Kebanyakan Y atau trellis atau apalah. Iya, ini karena tempatnya kecil, saya manfaatkan barang-barang yang ada juga. Sisa-sisa barang, sisa-sisa bahan. Jadi bisa dimanfaatkan. Ini ada satu varian. Jadi kalau ini Angelica, yang ini Bogema. Iya, ini Bogema. Kalau yang ini, jadi satu varian Rostock, satu varian Isabella. Saya sambung bermacam-macam ini. Besar tuh, Om. Iya. Bawahnya besar, Om. Bawahnya lumayan besar karena ini dari dongkelan ya. Oh, dongkelan. Dongkelan saya ambil. Gede. Ada berapa cabang? Ini ada apa isinya apa aja? Ini banana Lorano. Ya, ada Lorano banana. Yang ini Jupiter. Ini Jupiter. Ini banana, ini Lorano, ini baru saya sambung. Apa lupa nih saya? Timko, TCO. Iya, kebanyakan dari Ukraina. Mm-hmm. Kalau banana di Jepang ya. Kalau ini saya untuk buat kompos ya. Jadi
saya ada daun-daun apa Oh, saya manfaatin daripada ini di limbah dapur lah ya. betul limbah dapur semua saya buat kompos. Nanti setelah jadi kompos akan saya campur dengan media. Jadi manfaatkan sampah-sampah sama-sama. Prosesnya gimana? Prosesnya bisa diinformasikan? Prosesnya jadi sampah-sampah daun organik disimpan di wadah ini. Nanti kita spray semprot pakai E4. E4 dan molase ya. Takarannya berapa? Takarannya kurang lebih 100 ml lah. Enggak terlalu banyak ya. 100 ml dicampur molase beberapa tetes, 2 atau 3 tetes. Nanti dicampur air lagi kurang lebih takaran airnya 1 liter lah. 1 liter nanti disemprot. Disemprot agar lebih cepat pembusukan. Setiap apa om nyemprotnya? Mungkin nggak tentu ya, bisa sebulan sekali. Yang pasti kita semprot sesering mungkin lebih bagus gitu. Jadi proses pembusukannya lebih cepat. Jadi E4 molase ya om ya? Ya. Jadi udah siapin ya om ya? Ini E4 dan molase. Hanya kita Ini masih sering-sering disemprot-semprot ya om ya? Ini sering. Sisaannya. Oh, tinggal ini om. Ya. Diaduk-aduk nggak sih om? Perlu diaduk-aduk? Disemprot, diaduk-aduk boleh. Boleh diaduk-aduk ya, boleh. Ini ada bawang yang baunya bawang. Bawang macam-macam aja. Pokoknya limbah dapur. Daun-daunnya ini juga ya, daunnya si anggur juga ya. Iya, daun anggur kadang-kadang saya petik-petik yang untuk yang tua-tua, anggur-anggur daun tua nih, seperti ini. Atau perundingan-perundingan ya. Iya, perundingan saya buang ke sini aja. Nanti dia lama-lama akan membusuk. Membusuk. Kita campurkan dengan media. Warnanya biasanya jadi apa? Mas? Hitam biasanya. Jadi hitam ya? Hitam. Dia busuk, akan hitam. Contohnya yang berarti di topping ya, nanti dikasih di atas. Dicampur. Kayak oh, seperti jadi ini. Campuran media tanah? Iya, saya ini udah saya campur nih. Medianya saya campur dulu, nanti saya campur, baru kita buat media. Gitu. Ini kalau mau beli itu, ini namanya apa? Ini namanya growing bag. Growing bag untuk Untuk pengomposan, pengomposan buat kompos biasanya kita beli. Ingat harganya berapa? Harganya kalau kurang nggak salah ya kalau nggak salah 110 ribu, 110 ribu kalau nggak salah iya. Antara 100 ribu lah 100 ribu nggak lebih. Tapi memang berguna sih om ya. Sangat berguna sekali karena sampah ini kan daripada kita buang mubazir ya lebih baik kalau memang bisa berguna kita manfaatkan untuk media tanam selain kita mau mengirit kos juga pupuk ya. Untuk pupuk kita nggak usah beli jadi manfaatkan apa yang ada semaksimal mungkin gitu. Ini kompos baik untuk pupuk pertumbuhan atau pembuahan? Untuk pertumbuhan dan pembuahan bisa, ya? Dia bisa karena dia kan organik ya bahan organik itu sangat aman sangat aman. Oke. Terus ini model apa? Model trellis. Iya ini trellis. Karena tapi nempel di tembok nggak apa-apa. Nggak, sebenarnya nggak nempel. Nggak nempel ya? Nggak nempel, ada aspek juga. Ada jarak ke atas. Kalau saya tarik ke atas, terlalu rapat. Iya. Jadi, saya maksimalkan pasang sistem trellis. Jenis apa? Ini jenis STK. STK itu singkatan. Apa itu? Strada. Ah, betul. Itu ribet saya ngomongnya. Oke. Terus ini om, ini kalau ini kan batu ya. Ini sebenarnya berguna atau hiasan estetika atau memang berguna untuk media tanam atau gimana om? Selain untuk estetika ya sebenarnya berguna juga. Berguna juga. Jadi untuk rumput juga nggak terlalu ini ya kayak untuk menutupi ini, ya. Kalau nggak ada ini mungkin rumputnya sangat lebat ini. Jadi untuk menghambat pertumbuhan rumput juga. Sama lagi nggak terlalu kotor jadinya ya iya. Untuk anak-anak main di belakang jadi estetika juga indah iya ya. Estetika juga semacam mulsa ini om iya mulsa ini mulsa ini pakai plastik ini iya. Pakai batu betul jadi media juga nggak berserakan kemana-mana dia kan akan di bawah ya nggak mungkin ada di atas dan kalau hujan nggak becek ya. Nah kalau hujan dia nggak becek karena gitu. Kan ini padat ya betul betul. Saya manfaatkan ini.
berapa tuh per kilo per omnya? Dia per karung ya? Per karung. Satu ya? Karung 15 kilo, kalau 15 kilo atau 10 kilo, kalau nggak salah harga 35.000. Ini dulu berapa karung? 10 kurang lebih. Iya, berarti lumayan ya. 20 karung. Karena ternyata sedikit ya, 10 satu karung itu sedikit jumlahnya. Kelihatannya banyak tapi kalau udah disebar gini sangat sedikit. Jadi lumayan ada 20 karung ini. 20 karung kali 35.000. Kali 35.000. Ya. Itu pun kurang kayaknya rasanya nih, masih ada tempat-tempat ya. Ya. Habis 1 jutaan. Iya. 700 ribuan. Kurang lebih ya. Iya. Tapi masih kurang nih, saya rasa harusnya 10 lagi kayaknya. Biar tambah ini. Iya, biar karena masih bolong-bolong tuh. Iya, masih ada kan bolong-bolong celah-celah ini juga kan. Ada batu akiknya. boleh dicoba. Ini di hebel ya, Om ya? Iya, ini hebel. Satu hebel ya. Ini hebel satu hebel media tanam. Untuk supaya dia enggak ini ya, enggak longsor, makanya saya jaga pembatas pakai hebel ini. Dan ini semua saya buat sendiri, Om. Sendiri, Om. Sendiri saya buat. Enggak pakai tukang. Enggak ada yang bantu itu, Kak? Enggak ada yang bantuin sendiri. Kreatif juga, Om. Yang belakang. Karena senang sih, Om. Suka ya. Ya, itulah pengangguran bebas.